Okey, yang ini pun aku menggunakan kamera belakang. Tengok macam mana dia punya gimbal stabilization dia. Okey ke tak? Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to OD Channel. Sekarang ni baru pukul 6.50 pagi. Seawal subuh pagi aku dah start vlog sebenarnya. Kalau korang nak tahu sebenarnya, hari ni aku nak pergi travel ke Kuantan dengan office mate aku. Kita orang akan berada di Kuantan selama 2 hari, hari Sabtu dan juga Ahad. Kita orang pergi Kuantan sebenarnya untuk food hunting. So ramai yang dah komen dekat IG aku, diorang suggest banyak gila tempat yang best-best. Kalau tak sempat aku minta maaf banyak-banyak. Apa pun terima kasih sangat-sangat kat korang yang suggest kat aku tu. Aku akan pergi ke Kuantan dan vlog menggunakan handphone Vivo. Ini adalah phone terbaru daripada Vivo, X50 Pro. Okay, kalau korang tahu, dia punya kamera sangat-sangat canggih. Dia ada 4 mata kamera. Dan apa specialnya kamera dia ni, dia ada gimbal stabilization. So memang sangat-sangat sesuai untuk aku buat video ataupun buat vlog. Night mode pun sangat-sangat awesome. So aku tak sabar nak try night mode dia. Dan juga kamera dia ni berupaya untuk zoom sebanyak 60 kali. Make sure korang tengok vlog aku ni sampai habis, sebab aku akan sharekan gambar-gambar yang menarik aku guna Vivo X50 Pro ni. Sekarang aku nak tukar daripada kamera Sony aku ni ke handphone Vivo X50 Pro ni. Okay, jom. Okay guys, sekarang aku dah tukar kepada handphone Vivo X50 Pro ni. Ini aku menggunakan kamera belakang dia. Dia punya main kamera. Alright, so korang rasa macam mana? Clear ke tak? Tapi sebelum tu, aku nak tunjukkan korang. Ini barang-barang yang aku bawa. Aku tak adalah bawa barang banyak sangat, sebab just 2 hari je. Just bawa bag kecil aku ni je. Ini dia guys, X50 Pro tu. Kotak dia memang nice gila warna. Nampak efek dia kat situ, ada X. Okay, member aku pun dah sampai. Jom kita start packing sekarang. 1, 2, 3. Ha, ini je aku bawa bag kecil ni. Dan juga aku punya Porsche bag. Okay guys, sekarang aku dah sampai dekat Jamantori, dekat area Kuantan. So sekarang dah pukul 11. Perjalanan tadi aku gerak dalam pukul 7.30. So sekarang dah pukul 11, dalam lebih kurang 3 jam lebih tu. So sekarang aku dah sampai dekat first destination, dekat Jamantori. So apa yang aku nak makan kat sini, yang aku tahu famous adalah dia punya tempoyak dia. Dan ada juga makanan western. So aku nak try. Jom kita masuk tengok apa yang ada. Guys, aku dah try demi ikan pacar ni, memang sedap sangat-sangat. Aku rasa dia punya sambal tu sambal tu memang sedap gila. Dah keluar dah ayat gila aku. So dia punya daging salai pun memang sedap. Korang kena try, okay? Sebab tadi kita orang kan memang tak ada orang, sekarang dah memang ramai. Cuma tengok. Okay guys, kita orang dah settle kat tempat yang pertama. Sekarang nak pergi kat next location pula. Okay, jom. Okay guys, tadi kita dah makan ikan tempoyak. So sekarang kita nak pergi ke Kula Cake pula untuk makan kek. Kalau korang nak tahu, dekat area Kuantan ni memang famous dengan kek dia. So kita pergi ke Kula Cake pula. Okay, jom. Okay guys, kita orang dah settle makan kek. So sekarang nak pergi ke tempat penginapan, nak relax sekejap. So petang kita akan keluar balik lah. Okay guys, sekarang aku dah sampai dekat area rumah aku. Aku nak relax sekejap, nak mandi-mandi, nak solat. Lepas tu nak keluar balik untuk dinner. So far aku dah gunakan kamera Vivo X50 Pro ni. Aku gunakan dia punya kamera untuk ambil gambar ultrawide, normal lens dan juga dia punya portrait mode. So far aku memang sangat-sangat puas hati dengan dia punya segi color, sharpness dan juga dia punya details. Bagi aku memang sangat-sangat best. Kau ada bandingkan juga dengan phone yang lain, so korang nilaikan sendiri macam mana kualiti gambar daripada Vivo X50 Pro ni. Dan sepanjang aku dekat Kuantan ni, aku gunakan Vivo X50 Pro ni sebagai camera vlog aku. So far aku rasa okay, sound quality dia pun okay. Aku akan continue buat vlog lagi untuk malam pula, dan aku akan try ambil gambar malam. Okay, jom.
Ni guys, ni aku nak introduce korang kat kawan-kawan aku yang pergi trip Pahang ni. Nama aku Lydia. Hello. Sarah, Kak Noh, Masyura dan juga Nati. Dan dua askar tu. Faris. Okay guys, sekarang aku dah dekat tempat seterusnya, dekat Kimstone. So dekat sini ada banyak gila makanan yang best. So jom kita tengok. Vivo X50 Pro. Alright, so aku jalan. Okay, ni aku jalan macam biasa. Macam korang tahulah, kat tepi pantai berpasir. So aku try jalan. So korang tengok dia punya stabilize macam mana. Okay, yang ini pun aku menggunakan kamera belakang, tapi aku menggunakan ultra wide lens. Okay, so korang tengok macam mana dia punya gimbal stabilization dia. Okay ke tak? Okay, aku jalan macam biasa juga. Macam aku cakap tadi, dekat area tepi pantai. Okay, dan aku nak try berlari, okay? Okay, aku tak ada menggunakan gimbal. Aku just lari dekat area tepi pantai. Lari-lari macam jogging tu. Okay guys, aku dah berlari dan korang tengok macam mana hasil video dia tanpa menggunakan gimbal langsung. Aku just menggunakan monopod dan juga phone holder. So korang nilai sendiri macam mana hasil video dia. Okay, okay, sekarang aku nak balik bilik siap-siap. So nak pergi dekat next location untuk food hunting lagi. Okay, jom. Sekarang aku dah sampai dekat Teluk Cempedak, nak pergi lunch dekat kedai Loteng nama dia. Apa yang ada kat situ, diorang kata western dia sedap-sedap. Kita tengok apa yang korang ambil lagi, okay? Okay.
Okay guys, ni dekat belah atas loteng ni, bahagian open air. So kita orang pilih makan dekat belah atas ni sebab ada angin pantai. So memang enjoy. Sekarang ni kita nak makan dulu. Okay, jom. Okay guys, aku dah makan dekat area loteng dari tu. So korang tengok dia punya suasana memang best gila kan, sebab dia open air, lepas tu ada angin daripada luar pantai tu. So bila makan rasa memang sangat-sangat feeling. Aku ambil tadi dia punya carbonara chicken chop, dan aku memang suka sangat-sangat dia punya masak tu, memang sedap. Korang punya macam mana? Okay, rasa dia sangat on point. Pas 10, aku boleh bagi dalam 9.5. Oh, memang wow. Sedap. With the view, spaghetti. Okay. 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 Sekarang kita orang dah habis dekat area Kuantan, kita nak bergerak ke Temeloh pula. Last food hunting dekat area sana. So kita tengok apa yang ada dekat area Temeloh tu pula. Kita dah sampai dekat tempat last food hunting kita daripada Kuantan ke Temeloh. Sekarang kita orang ke warung selai. Area dia tepi jalan je. So apa yang menarik dekat sini, dia orang kata dia punya dessert dan juga makanan kampung. Okay, jom kita try. Aku ambil tadi adalah aku ambil laksa. Bagi aku dekat sini dia punya laksa. Biasa tadi menu lain aku tak try sebab banyak makanan yang dah habis. So next time maybe kalau aku datang sini aku akan try benda yang lain lah. Dengan kata bukan ini tempat yang last, so kita akan pergi tempat lagi satu, vanilla punya tempat. Jom. Sekarang aku dah sampai dekat ladang vanilla dekat area Temeloh. Okay, aku pun tak tahu kat sini ada ladang vanilla, dan tempat ni beroperasi baru 3 bulan. Of course vanilla terkenal dengan aiskrim. Jom kita try dia punya aiskrim. Okay guys, ni dia aiskrim vanilla dia tu. So dia punya rasa tu memang sedap. Satu cup je RM4. Okay guys, nampaknya trip ke Pahang dah nak berakhir dan nak balik ke KL. So apapun, bagi aku semuanya enjoy dekat Pahang ni. Makanan semuanya best-best. Dan of course aku akan repeat lagi dekat Pahang ni. So bagi siapa yang nak datang Pahang, korang boleh pergi dekat mana-mana tempat yang aku dah pergi tu. Okay, so Lydia, apa perasaan kau? Yang suggest tempat makan yang awesome. Thank you kat korang. Manturi memang best. Okay, so tanya kat orang Pahang, datang Pahang. Terima kasih banyak-banyak kerana mempercayai saya sebagai benda hari. Oh, ni benda hari kita. Kalau korang nak tahu, ni benda hari kita. Kanan tu lah. So overall okay. Next time kita buat lebih hari sikit lah. 3 hari 2 malam ke. Last kata-kata. Kita jumpa kemudian lah. Okay. Okay, bye semua. Bye. Bye. Alhamdulillah 2 hari untuk food hunting dengan kawan-kawan aku dah berakhir. So far apa yang aku boleh cakapkan, food hunting dekat area Kuantan memang sangat-sangat best. Aku rasa sangat-sangat berbangga sebab aku berpeluang untuk cuba handphone Vivo X50 Pro ni. Apa yang aku boleh cakapkan kat sini, first impression aku bila aku tengok phone ni, dia punya screen phone memang sangat-sangat cantik. Aku menggunakan handphone ni sepanjang aku berada di Kuantan, tak kisah aku vlogging ataupun aku ambil gambar. Quality video untuk vlogging memang sangat-sangat awesome. Aku just menggunakan mini tripod ni dan juga phone holder je. Macam ni je. Memang aku tak menggunakan gimbal langsung. Sebab kalau korang nak tahu, dekat dia punya kamera dah ada gimbal stabilization. Okay, itu bab vlog. Dan korang bayangkan kalau bab kamera untuk ambil gambar pula. Of course, korang akan tahu apa jawapan dia kan? Yes, dia punya kamera memang sangat-sangat nice. Aku tak tahu nak cakap macam mana, memang sangat-sangat nice dia punya hasil gambar. Harap korang enjoy dengan konten aku. Dan kalau korang ada sebarang pertanyaan, macam biasa, jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah ni. Bagi siapa yang rasa teruja dengan hasil-hasil gambar ataupun vlog aku buat guna Vivo X50 Pro ni, korang jangan lupa sharekan aku punya konten ni. Jangan lupa subscribe dan juga follow aku dekat Instagram, imod_. Jumpa lagi, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.